Siapakah Habib Umar bin Hafiz? Habib artinya cinta. Hub, cinta. Habib orang yang dicinta. Nabi Muhammad SAW punya anak bernama Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak lelaki bernama Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak lelaki bernama Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak lelaki bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak lelaki bernama Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq punya anak lelaki bernama Musa Al-Kazim. Ja'far Sadiq ada anak lelaki bernama Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak-anak keturunan bernama Muhammad bin Isa. Kerana dia yang pindah dari Baghdad ke Yaman, orang yang pindah itu disebut Al-Muhajir, orang pindah. Maka disebut dia dengan Muhammad Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dari Al-Muhajir inilah lahir cucu-cicit keturunan As-Saqaf, Al-Haddad, Al-Jifri, Al-Abbas, Barakbah, bin Syihab, ini semua. Maka kita kenal ada Besar Profesor Sayyid Naqib, Naqib Al-Attas, di ujung nama Al-Attas, itu termasuk dari mana? As-Syihab atau As-Sam. Tapi biasa ditulis As-Segaf, As-Segaf, itu sebenarnya As-Saqaf. Ini semua adalah daripada Hadramaut Tarim. Mereka datang kemari mengislamkan negeri-negeri Melayu. Mereka menjadi ulama, bahkan menikah dengan kerabat. Kemudian sebagian mereka menjadi sultan di beberapa kawasan daerah. Maka mereka ini adalah keturunan zuriat Rasulullah SAW. Dan hari ini di antara yang masyhur di antara mereka adalah Al-Habib Umar bin Hafiz, pengasas Darul Mustafa Hadramaut Tarim. Murid-murid mereka inilah yang datang. Di antara murid mereka yang sampai kemari adalah Al-Habib Ali Zainal Abidin. Banyaklah ikut.